dia kesurupan. Saya nggak bisa menenangkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Pak RT, Pak Ustadz. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak. Bapak. Aduh. Ya, Bu. Pak, Ibu mau ke toilet, Pak. Oh, ayo. Pelan-pelan. Aduh, Pak. Pelan-pelan, Bu. Hati-hati, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ada Pak RT datang, Pak. Ibu enggak apa-apa? Enggak, enggak apa-apa, Pak. Pak RT? Iya, Pak. Ada apa? Ini saya dan warga lain ada sedikit bantuan untuk pengobatannya Bu Ipah, Pak. Saya jadi nggak enak, Pak RT. Bikin repot warga sama Pak RT. Nggak apa-apa, Pak. Sudah selayaknya kita hidup bertetangga harus saling bantu. Terima ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak RT, tolong salamkan sama warga yang lain. Pasti, Bu Ipah. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari rumah Bayi, Pak. Sumbangan warga sudah saya berikan dan alhamdulillah mereka berterima kasih. Oh iya, Pak. Pak RT. Oh? Pak RT ngapain nyumbang buat Bu Ipah? Nyumbang gimana sih? Kan Bu Ipah lagi sakit, Pak. Ya kasih sumbangan dong. Dia itu sakit karena pesugihannya gagal. Apa lagi sih? Orang lagi sakit kok masa dibilang pakai pelet, Pak? Iya, bener, Mbak Lela. Mbak Ipah itu benar-benar sakit. Jadi nggak mungkin dia seperti itu. Ya mungkin dia emang sakit. Tapi itu semua karena pesugihannya gagal. Makanya dia itu jadi tumbal. Mbak Lela, jangan asal menebar fitnah. Karena belum ada bukti kan, Mbak? Pak, saya lihat sendiri kalau dia itu menaruh pakaian dalamnya ke dalam panci. Semua di pasar juga tahu kok. Pak RT, kalau memang Bu Ipah itu pakai pesugihan, Pak RT harus bertindak, Pak. Iya, betul, Pak RT. Nah, saya nggak bisa bertindak dulu. Nah, sebelum ada bukti. Jadi Pak RT nggak percaya nih sama saya? Bukannya saya nggak percaya, Mbak Lela. Biar saya dan warga lainnya cari tahu dulu kebenarannya. Baru saya bisa bertindak. Kalau begitu, saya pamit ya, Mbak. Ayo semuanya. Mari, Mbak. Sial, mereka semua nggak percaya lagi. Setelah ini pasti pocong-pocong datang ke rumah ini. Biarin aja, biar Ipah digangguin sampai mati. Aku adalah raja. Semua setan apapun harus tunduk padaku. Ternyata di rumahnya Ipah ada sosok manusia berwujud burung hantu. Hah? Burung hantu, Mbah? Iya, dia sangat ditakuti dan sangat kuat sebagai seorang pemimpin. Makanya
hantu-hantu yang kamu kirimkan justru datang ke rumah kamu. Jadi Ipa memelihara sosok itu, Mbah? Bukan. Sosok itu bukan peliharaan. Yang Mbah lihat, Irene, banyak jin datang ke rumah Ipa. Rumah Ipa adalah terminal jin. Aku hanya tinggal menghasut warga untuk mengusir Ipa dari rumahnya. Rumah saya, kata orang-orang, katanya rumah saya itu terminalnya jin-jin. Apa-apaan ini? Makanan kapan ini? Udah basi, bau, ada uletnya. Ini baru Bimo siapin, Pak. Nggak mungkin basi. Coba dulu. Kok bisa? Kamu mau ngeracunin Bapak ya? Bapak jangan asal nuduh dong. Bimo juga lapar. Bimo pengen makan. Masa Bimo nyiapin makanan basi kayak gini? Stop! Masih nggak ada, Pak. Stop. Apa-apaan sih ini kalian berdua? Lama-lama nih bukan kaki ibu aja yang sakit. Tapi telinga ibu jadi panas dengar kalian berdua berantem. Udah. Makanan basi semua, buang aja semuanya ini. Pak, mau dibawa mana, Pak? Gak tahu diri. Pak, makanan basi dikasih orang tua. Ada ulatnya. Pak, rasain. Kena kamu sendiri kan jadinya. Pak, jangan sembarangan kalau dibimu. Awas kamu. Sabar, Pak Agus, sabar. Kemana kamu ini? Lepaskan, ayah. Lepaskan, saya. Lepaskan, Pak. Lepaskan dia, Mas. Malu, Pak. Malu, sabar. Agus, sini kamu. Jangan lepas barang. Aduh bapak, kalian ini berdua, aduh. Mana bu? Saya mau bertanya, rumah ini milik kalian? Kalau iya, emang kenapa? Siapa kamu? Saya kebetulan lewat, karena saya punya kebiasaan melihat aura gaib di rumah ini. Rumah ini sangat panas. Lihat aja, Ipa. Pasti sebentar lagi kamu bakal dijauhin sama semua warga. Rumah ibu ini menjadi terminal jin. Saya itu nggak percaya sama dukun. Kalian semua, kalian juga harus hati-hati. Pengaruh rumah ini bisa kena kalian. Ayo, kabur. Udah, kamu juga pergi. Apa di sini? Apaan itu? Mas, kenapa, Mas? Waduh, kenapa ini? Berarti rumah-rumah Bu Ipa ini terminal jin? Itu benar ya? Buktinya, teman saya ini pingsan. Jaga mulut kalian. Enak aja bilang rumah saya terminal jin. Jangan nyebarin gosip sembarangan ya. Bisa jadi teman kalian ini emang orangnya usil, suka buang air sembarangan, jadi digangguin sama jin. Gak ada hubungannya sama rumah kami ini. Yaudah, bawa deh, yuk. Jangan-jangan benar kata orang-orang, rumah kita ini terminal jin, Pak. Ya gak mungkin, Bu. Aduh, kok jadi percaya juga sama hal-hal begituan. Kita harus gimana, Pak, untuk nyambung hidup? Ya, jualan kopi aja. Tapi sekarang keliling, pakai motor. Apaan sih ini, Pak? Rambut. Tidur aja nih, Pak Agus. Mohon maaf, Pak. Bukannya kami mau bikin gaduh, tapi di dalam rumah kami ada setan. Makanya sepertinya rumah Pak Agus secepatnya diadakan pengajian. Iya, Pak Agus. Kayaknya rumah ini banyak jinnya. Aduh! Rambut tuh! Rambut! Rambut! Sepertinya kita memang harus segera mengadakan pengajian di rumah. Gimana kita mau ngadain pengajian di rumah, Pak? Kita kan nggak punya uang untuk nyiapin makanan warga, Pak.
Bapak juga jadi bingung.